Untuk Anda yang ingin belajar lebih detail lagi tentang law of attraction atau hukum tarik-menarik, terapi luka batin, serta menggali mental block Anda, saya mengadakan seminar online di setiap hari minggunya di grup WhatsApp. Anda bisa mendaftarkan diri dan langsung saja chat ke nomor 0858-499-06027. Langsung chat ke nomor tersebut, gali informasi apa saja yang Anda dapat ketika Anda mengikuti seminar yang saya adakan di setiap hari minggunya. Terima kasih, sampai jumpa di seminar online bersama saya dan Master Ruki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di sini Bagus Baraja. Terima kasih buat teman-teman yang selalu stay di channel YouTube saya ya, channel Bagus Baraja. Video kali ini saya hanya ingin bercerita, berbagi inspirasi. Ini real ceritanya, cerita atau kisah dari salah satu peserta saya di kelas 31, yaitu dari minggu lalu, yang minggu lalu. Dan ceritanya keren banget, membuat saya sangat terharu. Dan saya tidak menyangka bahwa channel YouTube saya itu bisa bermanfaat seperti ini. Jadi ceritanya ada salah satu peserta, beliau adalah seorang ibu-ibu yang waktu itu 3 bulan yang lalu dia benar-benar diberikan sebuah cobaan lah ya, cobaan yang bagi dia sudah fatal banget. Ya, masalah hutang piutang, beberapa apa yang dia miliki terpaksa harus dijual. Lalu ya ada motor, ada mobil, itu hampir nyaris kehilangan semua apa yang dia punya. Tapi ajaibnya, gak senang nonton YouTube, tapi kenapa tiba-tiba dia ingin pegang HP kemudian ingin buka YouTube. Ini sisi yang membuat saya sangat tersentuh, sangat haru. Ini saya cerita juga, dada saya gemeter. Jadi setelah dia menyatakan untuk ingin buka HP, buka YouTube, itu tiba-tiba muncul channel saya yang berhubungan dengan permasalahan dia. Dan yang saya tahu, ini sekedar cerita dan mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebuah inspirasi dan bisa membuat kalian lebih semangat lagi ya menjalani hidup ya. Karena yang namanya manusia itu tidak akan pernah lepas dari apa yang kita sebut dengan masalah. Pasti itu akan selalu ada dalam kehidupan kita selama kita masih menghembuskan nafas. Saya lanjut ceritanya. Setelah itu, yang saya tahu kalau tentang YouTube itu adalah algoritmanya, dia tidak akan muncul kalau dia kalau video itu tidak pernah ditonton. Dan kenyataannya dia memang gak pernah nonton YouTube gitu loh, apalagi nonton channel saya gitu loh. Nah akhirnya salah satu video saya itu muncul di berandanya, kemudian dia berinisiatif untuk ngeklik karena ada judul hipnoterapinya. Saya juga tidak nanya yang video yang mana, cuma yang pasti dari ceritanya saat beberapa hari yang lalu, satu minggu yang lalu juga, setelah dia mendaftar kemudian dia cerita di chat, dia belum telepon. Tapi tadi sebelum saya buat video ini dia telepon lebih detail ceritanya. Karena saya tanya itu sedetail mungkin. Jadi di dalam chatnya itu saat dia chat saya di WA itu, hati saya benar-benar bergetar. Jujur saya terharu, saya sedih, saya terharu dan lain-lain yang saya tahu dan saya ingat waktu itu tiba-tiba mata saya meneteskan air mata. Karena di chat itu dia mengucapkan banyak terima kasih. Dia daftar seminar online itu bukan karena dia ingin belajar lebih jauh, tapi karena dia ingin berterima kasih 3 bulan yang lalu dia mau atau berinisiatif untuk bunuh diri karena masalahnya. Lalu sebenarnya ada 2 opsi katanya. Kalau tidak dia bunuh diri, dia akan bunuh anaknya. Talinya sudah disiapkan. Bahkan tadi saat dia telepon dia bilang ini kayu enak banget kalau dibuat bunuh diri. Tapi setelah dia nonton video saya itu lalu dia bertobat sama Allah. Intinya di dalam video itu membahas tentang syukur, tentang bahagia. Saya mengatakan di video saya itu yaitu bahwa masalahmu boleh besar, tapi solusi dari Allah itu jelas lebih besar. Saya sering mengulang-ulang di video saya,
dengan kalimat atau dengan ucapan bahwa ketika Allah berikan kita masalah itu sebenarnya Allah sedang ingin membentuk diri kita jauh lebih baik lagi. Lalu yang membuat saya haru adalah ketika dia memutuskan untuk mengurungkan niatnya bunuh diri, gantung diri, apalagi sampai membunuh anaknya. Dan hebatnya lagi, saat dia tahu, dia harus bersyukur lagi dengan kondisi yang ada, meskipun sebenarnya realitanya dia menjalani sebuah masalah yang sangat besar, tapi pada akhirnya hanya dalam kurun waktu 3 bulan setelah itu, setelah nonton video saya, hingga dia mendaftarkan diri, semua masalahnya terselesaikan, baik itu hutang piutang. Sampai detik ini hanya dengan waktu 3 bulan ya, motornya balik. Entah gimana ceritanya, tadi dia telepon. Dianya gak nangis, sayanya yang haru. Luar biasa, sayanya yang haru. Karena saya tidak menyangka bahwa video YouTube saya yang penontonnya gak banyak, tapi tepat sasaran. Dan saya yakin, meskipun tidak bisa saya buat banyak, insya Allah bermanfaat. Saya tahu saya tidak mengenal Anda semua. Saya tidak mengenal Anda yang sedang nonton. Ada beberapa mungkin yang saya kenal secara langsung, baik hanya by phone atau bertemu langsung. Tapi ada juga yang tidak saya kenal. Tapi izinkan saya memberikan sebuah motivasi untuk teman-teman semuanya. Walaupun sebenarnya kita tidak kenal, saya hanya ingin mengatakan bahwa hidupmu itu begitu berharga. Hidupmu itu bernilai. Bahkan saya pernah mengatakan kepada sahabat saya, bicara tentang hidup, jangan pernah sia-siakan hidupmu. Hidupmu itu begitu berarti. Begitu banyak orang yang berusaha untuk bertahan hidup, bahkan yang sudah meninggal merengek untuk bisa dikembalikan hidup kembali, meskipun sekejap saja, meskipun sebentar saja. Jadi hidupmu begitu bernilai, sahabat. Salah satu orangnya yang tadi saya ceritakan itu sudah mengambil manfaatnya. Hargai hidupmu, karena hidupmu begitu berharga. Yang membuatmu putus asa adalah ketika kamu merasa memiliki masalah. Kalau Anda tahu bahwa semua yang ada di dunia ini, yang kita punya, yang ada dalam diri kita, baik yang ada di sekitar kita, bahwa itu titipan. Saya pikir teman-teman pasti pernah mendengarkan motivasi ini ya, bahwa semua yang kita miliki itu adalah titipan, termasuk masalah itu sendiri. Kalau dirasa Anda tidak sanggup menghadapi masalahnya, maka kembalikan. Dan banyak kekeliruan di sini. Ketika menghadapi masalah dan merasa tidak mampu menghadapi masalahnya, tapi masalahnya terus digenggam. Bukankah kalau kita paham bahwa itu titipan, maka kembalikan pada yang punya kalau dirasa tidak sanggup? Dan yang dilakukan oleh mbak ini, ibu-ibu ini, itu karena dia merasa tidak sanggup, dia mengembalikannya kepada Allah. Lalu dia mensyukuri apa-apa yang sudah dia miliki. Lihat, dalam waktu sekejap, bagi saya 3 bulan untuk melewati fase dia akan bunuh diri, itu waktu yang cepat. Saya pun tadi menyampaikan bahwa saya yakin hanya ada setan lewat saja sih, tidak lebih. Hanya karena ada setan lewat lalu Anda memutuskan ingin bunuh diri. Saya gak bisa ngomong apa-apa. Dan saya minta mbak, tolong komen di YouTube saya. Kalaupun tidak, insya Allah nanti saya munculkan deh di alur cerita tadi beberapa chatnya yang membuat dia ingin bunuh diri. Dan saya minta buat kawan-kawan yang hari ini putus asa, saya tahu kondisi hari ini pandemi COVID-19, banyak di antara kita yang baru saja dirumahkan, di PHK. Saya benar-benar gak sanggup kalau mau ngomong ini. Ini semua adalah keputusan dari Allah juga. Ayo mulai dari sekarang berbaik sangka. Pasti Allah mau memberikan sesuatu yang lebih baik untuk kita semuanya yang ada di Indonesia, baik seluruh dunia. Ya, tadi berbicara tentang hari ini dengan kondisi kita pandemi ya, COVID-19, corona dan lain-lain lah ya. Dengan segala asumsi di medsos, saya tidak mau masuk karena sesuatu yang saya tidak paham. Tapi yang saya pahami adalah bahwa ketika kalian menjaga rasa bahagia dan rasa syukur kalian, itu akan meningkatkan imunitas yang ada dalam tubuh kalian.
bahagia kalian itu bisa dijadikan obat. Ibnu Sina pernah mengatakan bahwa kepanikan atau ketakutan kalian itu justru akan mengundang atau memunculkan penyakit baru. Itu Ibnu Sina yang mengatakan. Kemudian bahwa bahagia kita, bahagia manusia, rasa bahagia manusia itu sebagian dari obat ketika kalian merasakan sakit. Ternyata bahagia itu begitu bermanfaat. Jadi Ibnu Sina adalah orang yang sangat memahami dunia kedokteran. Hari ini berbicara tentang penyakit yang ada di Indonesia baik di dunia ini adalah kapasitasnya seorang dokter yang berbicara ini. Lalu kenapa kita tidak berbahagia saja? Jaga bahagia, jaga rasa, jaga kesehatan. Semua ini pasti ada solusinya. Fokuslah pada solusi dan bersabarlah. Insya Allah akan segera ada penyelesaian dari semua ini. Jadi ini berhubungan ya, dari mulai cerita tadi yang saya angkat dari salah satu peserta saya, kemudian yang kedua adalah menyikapi permasalahan ini, kemudian nasihat saya yang terakhir sebelum saya menasehati teman-teman. Nasihat tersebut juga untuk pribadi diri saya sendiri. Hidupmu begitu berharga. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Semoga apa yang saya sampaikan dari mulai saya memulai dunia YouTube hingga hari ini video ini saya upload, ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan. Dan kalau misalkan di video saya ada yang menyinggung perasaan teman-teman, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebentar lagi kita menyambut Ramadan. Mudah-mudahan dengan video ini saya juga ingin minta maaf sama teman-teman kalau misalkan selama saya nge-YouTube atau kita pernah bersinggungan atau berhubungan, baik itu melalui telepon ataupun berinteraksi secara langsung, kalau dirasa saya ada salah, saya mohon dimaafkan ya. Jadi kita kosong-kosong dari sekarang, sebentar lagi Ramadan, luar biasa, bulan yang penuh berkah yang kita tunggu-tunggu. Dan berbahagialah buat teman-teman yang masih diberikan kesempatan untuk mengikuti puasa di bulan yang sangat istimewa ini. Ya, saya pamit. Bagus Baraja, Al-Fakir, Al-Zaifilallah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia terus dan bahagialah tanpa syarat. Assalamualaikum.